Teman-teman, hari ini aku mau memasak miso atau sup tahu sama ikan tuna. Dan di sini aku udah nyiapin semua bahannya. Ada ikan tuna, tahu dua macam, ada tahu putih sama tahu yang udah digoreng. Bawang bombay separuh, satu ruas jahe nanti aku iris tipis-tipis. Dan daun bawangnya untuk taburan. Nah, ini semua bahannya tadi udah aku potong-potong. Tinggal masak. Yuk, masak teman-teman. Airnya udah mendidih, aku masukkan dulu ikan tunanya. Lanjut numis bawang bombay sama jahe. Ini aku tumis sampai harum ya. Aku masukkan dulu bumbu misonya. Karena ini aku masaknya sedikit, jadi aku kasih 1 sendok makan aja. Aku tambahkan sedikit air. Kalau udah seperti ini, siap aku masukkan ke dalam panci. Ini aku masukkan dalam panci dulu. Ini nanti aku masak kurang lebih ya setengah jam dengan api kecil supaya bumbunya itu benar-benar meresap gitu. Tinggal masukkan tahu. Masak miso ini nggak boleh dikasih garam ya teman-teman, karena udah asin, jadi tinggal nambahin penyedap rasa aja. Ini udah mendidih, aku tambahkan penyedap rasa dulu dan tunggu sampai matang. Ini hasilnya teman-teman, udah siap santap. Harum banget, harum daun bawang. Yuk makan.